Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys. Di mana donghua yang akan kita bahas kali ini yang terbaru yang rilis di tahun 2023 ini, tepatnya di Juni guys. Baik donghua-donghua lanjutan ataupun yang terbaru guys, yang pastinya wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 5 rekomendasi donghua terbaru yang rilis di tahun 2023 ini guys, yang tentunya part 8 dari video kita sebelumnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Donghua ini mengisahkan protagonis yang bernama Nii, yang merupakan seorang anak laki-laki akar rumput dari Siling. Ia memiliki fisik bisu khusus dan tinggal bersama Pei Fang yang memiliki perseteruan darah. Belakangan dia memiliki ikatan dengan gadis misterius yang bernama Su King Yang karena seruling tulang yang langka miliknya. Pada saat itu ia bunyikan. Dia juga membantunya mencapai kehormatan pembawa pedang dan memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan rakyat jelata dan juga untuk kebangkitan cahaya dunia. Nah, ini adalah salah satu proyek yang akan datang dari perusahaan raksasa Cina tersebut. Ini juga adalah kejutan besar bagi para penggemarnya yang mengira donghua ini sudah selesai saat mencapai kesimpulan pada 10 Juni 2023 yang lalu. Akhirnya pihak studio mengumumkan bahwa sequel-nya akan mengambil alih tempatnya karena akan dirilis pada minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2023 ini guys, disertai dengan trailer yang menampilkan NC baru yaitu Hou Yu Hao yang merupakan keturunan dari Dai Mu Bai dan Su Su King. Ini mengisahkan 10.000 tahun telah berlalu sejak berdirinya Sekte Tang di benua Doulou dan telah menurun pesat guys. Nah, generasi baru pilihan surga yang bangga telah lahir. Dan kita akan melihat, bisakah generasi baru 7 iblis terik mengalahkan Sekte Tang dan sekali lagi mengubah lagu Sekte Tang yang tak tertandingi. Xia Qiu merupakan tuan muda dari Seng Shao Song yang diundang oleh saudaranya yang bernama Xia Chung untuk kembali ke Tiongkok. Tetapi secara tidak sengaja menemukan penelitian aneh di ruang rahasia. Di saat yang sama juga dia kehilangan kekuatan aslinya dan pingsan, lalu diselamatkan oleh gadis Long Yang yang kebetulan bertemu dengannya. Setelah bangun dia telah berada di keluarga Taki guys, lalu ia menyamar sebagai Taki Sawa, putra bungsu dari keluarga Taki. Ia pun memulai hidup dan petualangan baru. Sepanjang jalan Taki Sawa bertemu banyak pasangan dan lambat laun menyadari arti keluarga dan persahabatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ling Tiang muda ditipu oleh tunangannya yaitu Xiao Yung bersama dengan Mo Seng, putra tertua keluarga Mo, dan kehilangan semua harta keluarganya. Ia pun didorong dari tebing, namun beruntungnya dia selamat dan akhirnya dia terbangun dan bertekad untuk membalaskan dendam kedua keluarga tersebut dan mengambil kembali semua yang telah menjadi miliknya sebelumnya. Di bawah tebing dia tanpa sengaja mendapatkan pedang besi hitam misterius. Karena kekurangan kekuatan dia memutuskan untuk bergabung dengan Jiu Yang Wufu terlebih dahulu guys dan membalas dendam setelah kekuatannya matang. Tanpa diduga tetua Wufu adalah paman Mo Seng. Nah, Lin Tiang mulai bertindak dengan cara yang rendah hati, berlatih senar bela diri dengan keras serta menyempurnakan metode formasi jimatnya, lalu pergi keluar kota secara diam-diam untuk berlatih melawan hantu berwajah merah, membunuh kelabang dan merebut bunga jiwa darah guys. Sejarawan menyebut milenium yang lalu sebagai milenium kunci terakhir, tetapi ada beberapa hal yang telah dibahas berulang kali selama ribuan tahun. Pertama, hubungan antara manusia dan AI. Dalam perjuangan melawan AI, teknologi telah membawa umat manusia menjadi yang tertinggi, terjauh dan tercepat, serta terkuat. Dan ini akan berfokus pada pria yang bernama Simon Merck, yang merupakan ilmuwan jenius Turing. Ketika dia mendapatkan transmisi suara
dia masih berada di luar angkasa dan di bawah kendali Space Aliansi. Dia tumbuh di bawah penjagaan dan pengawasan para astronot. Ia pun mengabdikan dirinya pada akademisi. Pada saat yang sama, ia mewujudkan, dia juga sangat berbakat dalam ilmu berpedang. Nah, itu dia guys, 5 rekomendasi Donghua terbaru yang akan rilis di Juni ini guys, di tahun 2023 ini pastinya. Yang tentu saja baik Donghua lanjutan ataupun yang terbaru. Yang semoga saja bisa menambahkan list Donghua yang akan kalian tunggu guys. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.